Pak Iwan, mumpung ada kenari, banyak nih yang request masuk menanyakan tentang pola rawatan kenari. Gimana kalau hari ini kita bahas pola rawatan kenari? Kita bahas tuntas, Pak. Oke. Oke, Om Bro. Check this out. Yang pertama, Pak Iwan, sama Om Bro semua yang perlu diingat dalam merawat kenari, satu hal yang paling penting nih, Pak Iwan, hindari hembusan angin kencang secara langsung. Mau digantung di luar ruangan atau di dalam ruangan, kalau di dalam ruangan usahakan jangan pas pintu jendela atau lubang angin atau AC ataupun kipas angin. Jadi itu harus dihindarkan. Berarti kenari benar-benar harus disimpan di pojok yang udaranya tidak terlalu kencang. Itu hal pertama yang harus dilakukan dalam merawat kenari adalah hembusan angin. Ya, hembusan angin itu pengaruh untuk badan kenari, karena kenari ini metabolismenya tidak seperti burung-burung yang lainnya. Jadi kita lihat tadi kan burung kenari saya pun full kerodong, hanya jemur kerodong kayak gitu. Jadi dia disimpan di ruangan yang tidak langsung kena angin kencang. Itu hal pertama yang harus Om Bro lakukan bila ingin merawat kenari, mau di luar atau di dalam ruangan, Pak Iwan. Jelas, Pak Iwan? Jelas. Oke, tahap berikutnya. Yang kedua adalah hindari penjemuran panas yang ekstrim yang mengakibatkan heat stroke pada kenari. Itu nggak ada ampun, bisa langsung mati, Pak Iwan. Iya, makanya hati-hati merawat kenari, dalam menjamur kenari. Jadi panasnya udah ekstrim, tarik aja. Nanti kalau tidak, berakibat fatal seperti heat stroke tadi yang kita bahas. Padahal apa, kenari itu mereka berasumsi itu cenderung harus dipanaskan terus. Iya, asumsi pemula yang ini. Tapi padahal kenari tidak begitu-begitu amat dalam penjemurannya gitu loh, Pak Iwan. Ada aturannya juga. Ada aturannya. Nanti bisa kena heat stroke, mati dong. Banyak kenari mati dadakan dan sebagainya. Akibatnya adalah penjemuran yang terlalu ekstrim. Hingga mengakibatkan kondisi tubuhnya heat stroke, Pak Iwan. Paham toh, Pak Iwan? Yang ketiga, Pak Iwan, tak kalah pentingnya ini. Apa, Pak? Kenari adalah burung metabolisme tinggi. Bagaimana anatominya, Pak Iwan? Jadi kenari ini tidak bisa hidup tanpa air dalam waktu 1x24 jam. Jadi perawatannya adalah ketersediaan air kuncinya, Pak Iwan. Jadi air burung kenari ini sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh, karena metabolismenya kan tinggi, Pak Iwan. Dia membutuhkan air minum yang banyak. Nah, jangan sampai kekurangan air. Kalau kekurangan air bisa fatal, Pak Iwan. Ya, apalagi kekeringan, Pak. Ya, jangan sampai. Mengenai air, apa yang dipakai atau air apa yang dihindari untuk burung kenari? Apa, Pak? Jangan menggunakan air ledeng atau burung apa air yang mengandung kaporit, itu nggak boleh. Mendingan air mineral, aqua atau air galon, itu lebih aman. Jadi air dari keran langsung itu tidak dianjurkan karena mengandung kaporit, Pak Iwan. Jelek, ya, Pak? Jelek. Jadi mendingan air mineral atau aqua galon atau apapun yang tidak mengandung ya mengandung air kaporit. Oke, Pak Iwan, tentang air minum sudah jelas? Sudah. Oke, selanjutnya. Gini, Pak. Air sudah. Nah, sekarang saya tanyakan pakannya apa ini? Nah, pakan burung kenari ini tipikalnya adalah pemakan biji-bijian, Pak Iwan. Biji-bijian yang terdiri dari kenari seed, millet sama niger seed. Tapi harus benar-benar yang berkualitas. Benar-benar yang netral untuk menjaga birahi kenari kita. Jadi ada nanti pakan yang untuk mendongkrak birahi, menurunkan birahi itu ada. Tapi yang terpenting, pakan kenari mengandung tiga hal tadi, yaitu millet, kenari seed, sama niger seed, Pak. Nah, tiga item itu dicampur yang bersih dan higienis, dimakan burung kenari kita pun sehat, Pak Iwan. Nah, Pak Iwan udah tahu belum menu tambahan untuk kenari berupa sayuran? Apa aja yang diberikan kenari, menu tambahan yang diberikan kenari lewat sayur-sayuran? Apa aja, Pak? Nah, bisa nih saya jelaskan. Bisa dengan tambahan sayur-sayur yang seperti wortel, selada, atau buah-buahan seperti apel. Itu bisa untuk menambah vitalitas kenari kita, Pak Iwan. Jadi diperlukan, sangat diperlukan sekali menu tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk eat foodnya kita bahas
di season berikutnya. Oke, okay, Pak Iwan, kita bahas sayur-sayurannya dulu untuk memberikan kesegaran atau nutrisi ke kenari kita ini, Pak Iwan. Nah, Pak Iwan, setelah pemberian menu tambahan, tak kalah pentingnya, Pak Iwan, pemberian multivitamin dan suplemen. Seperti apa vitamin yang dijual-jual yang di pasar ataupun itu bagus semua selama pemakaiannya secara baik dan benar. Itu juga penting untuk pemberian multivitamin dan suplemennya. Jadi jangan dipandang kenari burung kecil dan murah sebagainya tidak perlu multivitamin dan suplemen. Salah itu, Pak Iwan. Harus, Pak. Harus, wajib. Kenari memerlukan multivitamin dan suplemen. Oh, itu yang paling penting. Nah, selain itu, Pak Iwan, yang harus diantisipasi untuk burung kenari ini adalah waspada parasit kutu atau jamur. Itu yang paling riskan, Pak Iwan. Jadi kenari ini riskan dengan parasit kutu air ataupun jamur. Itu yang mengakibatkan banyak kematian kenari. Disebabkan apa? Mungkin dari pola perawatan, kebersihan kandang dan sebagainya, atau tempatnya lembab, hingga mengakibatkan kutu atau kuman-kuman lainnya. Nah, itu secara tidak langsung kenari kita terbunuh secara pelan-pelan. Seperti itu, Pak Iwan. Jadi kutu, jamur ataupun parasit lainnya itu kalau dengan kenari ini sangat riskan sekali, bahaya gitu loh, Pak. Hindari, jangan sampai terkena parasit atau kutu air ataupun kutu dalam tubuhnya. Itu bahaya, Pak Iwan. Makanya kebersihan kandang sangat penting, dan pemilihan kandang yang bagus juga lebih penting gitu loh, Pak Iwan. Jangan sampai kandangnya banyak kotoran-kotoran atau parasit-parasit yang nempel. Jadi tiap hari harus dibersihkan. Ya, harus disemprot biar kenari juga bersih. Tetap, Pak. Bagus, tetap raja lah. Tetap kandang raja ya, secara desain dan secara kebersihan, secara finishing ya, Pak Iwan. Oke, kalau bikin nyaman burung, Pak. Bikin nyaman burung. Oke. Perawatan sudah. Nah, sekarang adalah menginjak di mana perawatan pemotongan kuku kenari, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kukunya harus dipotong. Nah, kalau pemotongan kuku ini khusus untuk para penangkar. Mau dikawinkan kenari-kenarinya, Pak Iwan. Kenapa harus dipotong? Karena kalau tidak dipotong nanti bisa menyakiti saat kawin pada betina, Pak. Jadi jantannya harus dipotong tajam ya, Pak. Tajam. Nah, dipotongnya juga ada caranya, jangan terlalu sampai ke setengah, Pak, tapi ke lah sepertiganya, Pak Iwan, dari kuku panjangnya. Jadi jangan langsung mau potong setengah, bisa nanti berdarah, Pak Iwan. Oke, nah itu untuk yang ditakarkan. Nah, begitu Om Bro ulasan kita tentang kenari, cara merawat kenari semua sudah kita kupas tuntas. Nah, semoga Om Bro bisa mengambil manfaatnya dan bisa mempraktekkan ke kenari-kenari Om Bro. Tapi jangan lupa, Pak Iwan, tetap dukung channel Prio Excel agar terus memberikan informasi-informasi seputar dunia kicau, Pak Iwan. Jangan lupa apa, Pak Iwan? Subscribe. Jangan lupa satu lagi, like, dan notifikasinya nyalakan biar selalu update video-video terbaru dari kita, Pak Iwan, ya. Oke, terima kasih. Begitu tadi ulasan kita tentang cara merawat kenari. Terima kasih dan salam Excel. Apa aja? Ada yang nyuri. Ini bukan? Hah? Ah, urusannya sama Pak Iwan. Tanya sama Pak Iwan, itu kenarinya bisa ke sini. Sok, tanya Pak Iwan, jelasin tuh kenarinya kenapa bisa di sini. Tuh marahin Jal tuh. Sayang, check this out.